sabar ya Fat Abbas, ya kan, makanya nggak usah macam-macam ember. Nikita Mirzani ledek Farhad Abbas, makanya gak usah macam-macam lawan Hotman Paris. Setelah sempat mangkir dari panggilan polisi Polda Metro Jaya, akhirnya hari ini Farhad Abbas diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Hari ini Kamis sore, Farhad Abbas dikabarkan diperiksa atas laporan Hotman Paris Hutapea di Polda Metro Jaya. Berdasarkan keterangan salah seorang petugas keamanan di Polda Metro Jaya, Farhad Abbas tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Nikita Mirzani yang merupakan rival sekaligus rekanan yang satu ide dan satu pendapat dan Hotman Paris pun ikut berkomentar terkait kabar pemeriksaan Farhad Abbas hari ini. Dalam postingan yang beredar di sejumlah akun gosip dan Instagram pribadi, Nikita Mirzani, janda beranak tiga ini terkesan meledek Farhad Abbas. Nikita mengatakan, sabar ya Farhad Abbas, ya kan, makanya gak usah macam-macam, kata Nikita Mirzani. Farhad Abbas, ya kan, makanya gak usah macam-macam ember. Laporan atas pemanggilan Farhad itu dibuat Hotman Paris setelah ia dituding kedua pengacara, yaitu Farhad Abbas dan Andar Situmorang, telah bermain dalam video Wik Wik, Mebok, dan Nirkobe. Melihat dari ketakutan dan kegetiran dari Farhad Abbas yang ditunjukkan selama ini, Farhad Abbas merasa bahwa kemungkinan besar dirinya akan terciduk saat BAP atau setelahnya. Karena yang jelas, pemeriksaan hari ini esensial dan akan menentukan Farhad Abbas dan Andar Situmorang akan jadi tersangka ataupun tidak. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.